يا آه أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اقم الصلاه لدلوك الشمس الى غسق الليل وقران الفجر ان قران الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافله لك عسى ان يبعثك ربك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. <سؤال>: بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة liduluki syams tegakkanlah salat dirikanlah olehmu salat di sini khitabnya khusus untuk Rasulullah tahu untuk Rasulullah tentunya untuk kita semuanya liduluki syams dari tergelincirnya matahari dari perubahan matahari lurus kemudian beralih ke arah barat namanya zawal ila sampai gelapnya malam malam yang sangat gelap wa qur'anal fajar dan bacaan pada waktu subuh Al-Quran yang dibaca pada waktu subuh itu salat subuh pada waktu subuh. Inna Quran al-fajri kana mashhuda. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan. Dia adalah disaksikan. Wa min al-laili fa tahajjad bihi nafilatan Dan dari sebagian malam Maka bangunlah kamu untuk bertahajud. Nafilah sebagai tambahan untukmu dari solat-solat wajibmu. Asa an rabbuka. Agar atau semoga Rabbmu Allah subhanahu wa ta'ala membangkitkanmu pada hari kiamat maqaman mahmuda pada tempat yang terpuji yang tersanjung wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin katakan wahai rasul masukkanlah aku tempat masuk yang baik wa akhrijni mukhrajan sidqin dan keluarkanlah aku dari tempat keluar yang baik pula. Waj'alli min ladunka sultanan nasira. Dan jadikanlah untukku dari sisimu atau dari engkau wahai Allah sultanan nasira. Dalil kekuatan atau hujah yang menolongku atau yang akan menjadi kekuatanku bagi setiap orang yang melawanku atau mendurhakaiku. Ah inilah dari sekalian kaum muslimin ayat yang akan kita bahas pada pagi ini. Ini ayat secara apa namanya? asalnya adalah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan beberapa hal kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam Tentunya seperti yang sudah pernah kita sampaikan bahwa Al-Qur'anul Karim selama dia tidak menjadi khusus untuk perkara tertentu maka ayat tersebut berlaku untuk yang lain hikmahnya dan hukum-hukumnya berlaku untuk yang lainnya bukan untuk nabi saja atau untuk yang disebut di ayat saja. Karena itu hanya sebab atau dasar diturunkannya ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Seperti ya ayat yang ditujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang talak. Ya ayuhan nabiyyu idza nisaa Ya, ya yuhan nabiyyu lima ma ahallallahu lak. Ya Nabi, nabiyyu jahidil kuffar. Dan seterusnya. Karena nabi adalah panutan kita, imam kita, maka Allah Subhanahu wa taala di sebahagian ayat atau banyak ayat memulai perintah itu untuk nabinya agar diikuti oleh umatnya oleh kaum mukminin lainnya Taib. Jemaah sekalian, pada ayat akimus salata li dulu sampai ayat akhir ayat mashhuda terdapat beberapa beberapa pelajaran atau poin. Pertama adalah perintah Allah subhanahu wa taala agar kita menjaga salat lima waktu agar menegakkannya dengan baik. Karena perintah akim, akimis sholat. Jadi barang siapa yang tidak mengerjakan atau menegakkan salat lima waktu berarti dia melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua tahu bahwa perintah Allah Subhanahu wa taala Apabila tidak ada pengecualiannya keluar dari makna aslinya maka dia adalah wajib kita kerjakan. Berarti kalau kita tinggalkan ada yang meninggalkannya maka dia berdosa. Maka dia melakukan perbuatan yang haram. Umpamanya ada seorang muslim yang tidak salat berarti dia telah terjatuh pada satu perbuatan yang haram yaitu meninggalkan sesuatu yang diperintah. Meninggalkan sesuatu yang diperintah sikapnya perbuatannya seperti itu ya telah jatuh kepada dosa besar yang kedua bahwa Allah Subhanahu wa taala di sini Anda sekalian kaum muslimin menyebutkan bahwa salat itu ada lima waktu salat itu ada lima tentunya diperkuat oleh hadis Nabi SAW tapi dasar Salat lima waktu ada di sini. Pertama, lidulu kisyamsi. Dari beralihnya matahari. Ya, yaitu kata para ulama zawal dari zawal. Dari bergesernya matahari. Kapan zawal? Yaitu masuknya waktu zuhur. Itulah awal salat wajib kita. ila ghasaqil laili sampai malam yang gelap gulita yaitu malam yang sangat gelap kata para ulama kita akhir waktu isya itu intisafil lail kemudian wa qur'an al fajar dan salat subuh waktu dibacanya bacaan fajar Quran itu Al Quran pada solat subuh pada waktu fajar. Di sini solat cuma yang nampak secara lafaz cuma tiga: Zawal, Qasakin Lail, Quran Al Fajar. Mungkin ada kaum Muslimin yang solat tiga waktu mungkin ini aja yang nampak sama dia. Ya, saya pernah mendengar ada Di Islam ini orang yang sholat cuma tiga waktu. Dia tidak percaya kepada Al-Quran. Sholat di Al-Quran cuma ada tiga waktu. Zawalul Syams, Wasab. Dulu ke Syams, Wasake Lail, wa ha. quran Al-Fajar. Dia hanya yakin dengan sholat apa namanya Zuhur, ha, sholat apa, sholat Isya, sholat. subuh zuhur asar asar maghrib yang enggak, enggak kerjakan tidak disebutkan di Al-Qur'an saya kalau tidak Al-Qur'an saya tidak amalkan ini namanya engkar sunnah ya ada ada mengatakan Quraniyun nah, gitu kan orang yang percaya ke Quran saja Tapi engkar sunnah engkar hadis kita di agama kita anda sekalian, jemaah sekalian tidak bisa memahami agama kalau hanya dengan Al-Quran. Wahyu yang diturunkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada Al-Quran, ada hadis atau sunnah. Kedua-duanya sama, karena Allah mengatakan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi itu tidak berbicara ha, sekehendaknya, tanpa ada aturan tapi justru dengan bimbingan Allah yaitu wahyu wahyu dari nabi ada dua ada yang berupa kalamullah ada kalamun nabi kalamnya ya dari nabi kalau Al-Qur'an lafaz dan makna dari Allah al-hadis dari nabi lafaznya kandungannya dan isyarat-isyaratnya itu dari Allah Subhanahu wa taala Ya ini tambahan untuk anda sekalian Dari mana kita tahu soal lima waktu Tentu dari hadis Nabi menunjukkan yang kedua dari Pemahaman orang Arab itu sendiri Dari bahasa Arab itu sendiri Kata para ulama Ahli bahasa dan ahli tafsir Dulu kisyamsi Itu terkandung dua di sana Bergesernya Dari mulai bergeser sampai sempurna bergeser Berarti apa? Zuhur sama asar. Ghosakil laili dari mulai ghosak sampai akhir ghosak. Itu kata orang Arab. Dari maghrib sampai akhir waktu isya. Berarti berapa jadinya? Lima. Jadi secara bahasa Arab dan tafsir dari makna ghosakil lail dengan, dengan dulu kisyamsi ada empat solat di sana tempat waktu Maka dari bahasa pun salat ada lima waktu. Karena Allah namakan secara langsung di sini waktunya tiga dua secara bahasa. Apalagi sudah ada secara sunnah Nabi yang mengajarkan. Jibril itu datang dia. Maka Jibril datang mengajarkan kepada Nabi SAW. Ke bagaimana salat bagaimana waktunya. Kapan waktunya. Kalau ada orang yang tidak percaya dia. Saya tidak percaya dengan bahasa Arab. Salah wa'ang, aku tak percaya. Kamu enggak, enggak, kamu enggak tahu gitu kan. pun enggak percaya, gimana kamu salat? Bagaimana kita salat? Kalau kita tidak percaya, kalaupun iya kamu percaya salat tiga waktu, mana di Al-Qur'an salat zuhur empat rakaat? Mana di Al-Qur'an salat subuh dua rakaat? Mana salat isya empat rakaat? Enggak ada kan? Berarti kamu enggak meyakini salat tiga waktu sholat subuh dua rakaat, sholat isya empat rakaat, sholat zuhur empat rakaat juga tidak ada di Al Quran. Kok sholat? Akan nah, begitu. Makanya kalau kita tidak dengan wahyu, ah, salah dalam beragama. baik, Berikutnya kaum muslimin anda sekalian. Spesial atau keutamaan solat subuh. Aku ha, konya. Salat subuh. Keutamaan kehebatan salat subuh. Apa kehebatannya? Pertama, dianjurkan salatnya panjang. Iko salat subuh nak toina, ya, kulhu Allah gitu kan. Sah salatnya, ya kan? Panjang panjang yang ya umum lah, bukan panjang dalam mana panjang kali, panjang lah gitu kan. Tiga kali lipat, empat kali lipat sholat biasa. Sesekali pendek nggak ada masalah. Tapi aslinya Quran. Ini Quran ini dalam bahasa sifat, sifat. Tidak ada di dia apa namanya di dalam penekanan sholat Allah sifat, bacaan itu dengan Quran hanya sholat subuh. Tidak nah ada Quran al-Zuhur, Quran al-Asr tidak ada. Tapi Quran al-Fajr. Kata ulama, kata guru-guru kita, ini menunjukkan keutamaan salat subuh. Bahawa disyariatkan di dalamnya membaca ayat yang panjang. Seberapa panjangnya? Ya sesuai dengan kebiasaan dan kewajaran. Dua halaman itu enggak, 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 bukanlah hal yang panjang kali gitu. yang ya berikutnya ya salat subuh itu di antara keutamaannya disaksikan dihadiri ditengok dilihat disaksikan siapa yang menyaksikan siapa ha malaikat ahsantum para malaikat malaikat mana ha Ha, malaikat mana? Malaikat kiraman katibin. Malaikat maut. Malaikat yang tugas mereka mencatat amal kita, mengantarkan amal. Ha, yaitu malaikatun billayli wa nahar. Ya malaikatun billayli wa bin nahar. Yaitu malaikat yang mereka berganti ha? apa tugasnya disaksikan oleh dua kelompok malaikat berapa banyaknya Allahu alam banyak sekali bayangkanlah itu di sini di sana di sana dan seterusnya jadi malaikat malam dan malaikat siang mereka berhenti dulu ya di situ serah terima nanti di situ dah selesai sholat subuh dah mereka ya disaksikan oleh malaikat itu malaikat subuh ngapa dia ha? malaikat subuh berarti malaikat siang malaikat malam naik ke langit malaikat tugasnya dari asal dari maghrib sampai subuh dia serah terima sama malaikat Ya subuh sampai ke asal atas sampai ke maghrib ke akhir siang mereka berganti. Ya, kenapa tidak di, disebutkan pula apa namanya sholat asar. mereka berganti. Karena sholat asar sholat esir. Ah, ya. Ada keutamaan lain. Ya hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta. Ya ada kata ulama seperti itu. Tapi yang disebutkan, ditekankan oleh Al-Quran adalah sholat subuh. Kenapa ada bacaannya. Jadi malaikat itu menyaksikan sholat subuh. Kemudian anda sekalian ayat ini juga ini menunjukkan salat itu harus ada bacaan. Bisa ulang lagi salat wajib membaca Quran terutama Al Quran terutama Al Fatihah. Kita ulangi kewajiban seseorang ketika salat dia membaca bacaan bacaan salat jangan diam jangan bibir tuh enggak bergerak. Banyak kaum muslimin seperti itu. Anak-anak ustaz masih ustaz lihat beberapa orang tidak bergerak. tengok sampai ruku tidak ada gerak bibirnya. Itu tidak sah salat antum. Hebat ustaz ni bilang solat tidak sah. Emang mandi bilang dalam la salat liman mandaibka. Bifatih kitab. tidak sah salat kalau tidak baca fatihah antum tidak baca bacaan ruku antum tidak baca bacaan sujud mana salat lagi? Ya, Terutama Al-Quran, terutama Al-Fatihah. Jadi ada kewajiban membaca dalam sholat secara umum. Ada kewajiban kita membaca Al-Quran. Ada kewajiban kita membaca Al-Fatihah. Jadi berlapis-lapis wajibnya. Semua bacaan itu adalah wajib. Kecuali tambahan-tambahannya seperti bacaan ayat, sunat hukumnya. Mengulang ha? uh, zikir subhanallah subhanallah ala subhanallah, 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 subhanallah azim sampai dua tiga kali itu sunat hukumnya. Ada siapa? Baik. Kemudian di ini jam berapa? Baik, Miss. Baik. Wa min al-laili fatahajjad bihi nafilatan laka. Setelah Allah memerintahkan kepada kita kewajiban salat lima waktu, Allah perintahkan, Allah anjurkan. Ah. Ha. Di sini tidak wajib. Maka sebagian malam bertahajudlah. Tegaklah kamu untuk tahajud nafilatallaka sebagai tambahan untukmu. Ya? Ini anjuran untuk salat tahajud, salat malam. Apalagi para penghafal Quran Ya Al Quran was Salah Al -khawan. Quran dan Salat itu bersaudara. Orang yang hafal Quran tidak salat malam itu hampa hafalannya. Ya, karena saudaranya hilang satu. Maka belajar kita salat malam dan tidak mesti banyak. laili dari sebahagian malam. Ya, semampu kita dua kah tambah satu witir, lima menit, sepuluh menit, semampu kita, semakin baik, semakin bagus. Apalagi nanda sekalian ini setengah jam sebelum subuh sudah dibangunkan, setengah jam sudah di masjid. Jangan pindah dari asrama, pindah ke masjid, pindah tidur. Tapi pindahlah alam dari alam tidur ke alam bangun, bukan dari alam tidur satu ke tidur lain gitu. Ya, tapi tidak wajib. Kan tidak wajib Ustaz, tidak ada masalah Ustaz. Iya, ndak masalah, tapi antum rugi. Ya kan? Nah, itu dia anjuran untuk bertahajud. Yang kedua, nanda sekalian, manfaat tahajud. Apa manfaat tahajud? Nabi SAW, di sini Allah janjikan untuknya maqaman mahmuda. Kamu dengan tahajud itu, asa ayyab asaka rabbuka maqaman mahmuda. kamu akan dibangkitkan pada hari kiamat di tempat yang terpuji. Yahmadul awwalun, al-awwalun, al-akhirun wal awwalun. Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat dia mendapat maqam mahmuda. Kata para ulama, maqam mahmuda itu adalah ya, asy-syafa'atul ulma. Nabi itu mendapat kesempatan tidak mendapat ya keutamaan dia memberikan syafaat yang besar kepada manusia, yaitu syafaat ditegakkannya hisab. Subhanallah. Di sini ya, makaman Mahmuda. Karena pada hari itu, hadis yang panjang, waktu kita tidak menerangkan untuk itu, tapi sekilas bahwa manusia datang ke Adam, datang ke Nuh, datang ke Ibrahim, ke Musa, sampai ke ya Nabi Isa sampaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana laha ana laha ana laha kata rasulullah ini dia yang Allah janjikan pada saya ini jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah disebutkan oleh Allah dia akan mendapatkan syafaatul uzma kamu akan diberikan suatu karunia yang tidak diberikan kepada manusia manapun nabi manapun rasul manapun yaitu syafaat agar ditegakkannya hisab untuk manusia setelah mereka menunggu masa yang sangat lama Ini untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk kita, ah ini dia. Tahajud membuat kita tersanjung, terpuji di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mulia di sisi Allah. Kalau kita menegakkan salat wajib dengan mengajarkan yang fardu Allah mencintai hamba tersebut maka dengan menegakkan salat tahajud, salat sunat maka dia akan lebih mulia lagi. Jadi jangan kita bermalas-malasan karena di sana ada janji Allah ya maqaman mahmuda tempat yang terpuji untuk Rasulullah dan ya pujian sanjungan untuk mereka yang salat tahajud. Kemudian ada sekalian di sini bahwa kata para ulama Allah Subhanahu wa taala menjanjikan di sini asa ya yaitu agar supaya kalau Allah yang berkata asa itu ya kata para ulama tafsir walaupun tidak semuanya tapi begitu mereka katakan asa dari Allah itu pasti ya kalau kamu tahajud pasti Allah muliakan kamu kalau kamu mengerjakan salat-salat wajib dengan benar pasti Allah cintai kamu berarti mengerjakan perkara wajib dan menambahnya dengan sunat pasti mendatangkan cinta Allah ya keriduan Allah terhadap hambanya tayyib wa qur rabbi adkhilni bi dukhul rasulikin wa akhrijni mukhaja sulkin waj'alni min ladunka sultanan nasira ya ini doa ya doa agar kita dimasukkan oleh Allah ke tempat masuk yang baik dikeluarkan oleh Allah dari tempat keluar yang baik pula jadi kalau kita masuk ke satu tempat ada baiknya kalau kita keluar dari tempat tetap baik jadi mas tempat masuknya baik tempat keluarnya baik ini doa yang luar biasa anda sekalian agar kita dimasukkan ke tempat yang baik dikeluarkan pula dari tempat ya itu dalam keadaan baik kata para ulama Allah subhanahu wa taala di sini memasukkan nabinya. ke tempat yang baik yaitu Madinah hijrahnya mengeluarkannya dalam keadaan baik yaitu dari Mekah dan ini doa bagus dibaca Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin ya waj'al li min ladunka sultanan nasira ini menunjukkan bahawa Nabi Muhammad SAW itu di dalam berhujjah itu hujan yang sangat kuat yaitu dalil yang kokoh dalil yang tidak dapat dilawan karena dia dipandu oleh wahyu berarti barang siapa yang berdalil atau kalau kita ingin kuat dalam berhujah berdalil maka dalilnya dengan perkataan Allah dan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam